aku. Hari ini aku ditemenin sama my baby. Halo. Ya, fit call karena lagi corona. Apa? Oke, jadi kita mulai makeupnya. Jadi, step pertama adalah pakai moisturizer. Punya aku itu dari Kiehl's. Usapkan di muka secara merata. Apa? Iya. Nah, merata guys. Setelah selesai, kita pakai foundation. Tahu-tahu aku nggak bikin YouTube tuh susah. Ngomongku tuh gitu. Oke, step kedua tuh harusnya kalian pakai foundation. Cuman aku hari ini nggak mau pakai foundation. Langsung ke makeup artnya. Hari ini mau makeup apa sih? Aku nggak ada ide makeup. Oke, kita cari ide dulu guys. Biasanya aku cari ide itu di Pinterest. Boleh. Ini jam 8 loh. Aku mau selesai kapan? Besok aja bisa lagi. Kan malam-malam kok. Kan enggak cepet-cepet malam-malam. Lah besok lah enak kan iku. Bener. Padahal kan yang ngapus besok aja loh. Bener. Mari kita mulai guys. Pertama kita mulai makeup artnya dulu. Eyeshadownya ntar aja ya. Kita ambil airnya. Sih, mau ngentut. Sekarang kita akan ambil warna hitamnya dulu ya. Ini face paint-nya itu dari Nazaru. Kalau misalnya kalian ngikutin aku tuh kalian tahu kalau semua face paintku tuh punyanya Snazaru. Kita mulai gambar si kuman. Si virus. Sorry ya guys, tutorial kali ini itu agak sedikit rame. Dan ramenya tuh enggak bermutu. Sorry. Kita gambar bundar. Sekarang kita pakai face paint warna putih. Oh, enggak sih. Terus kalian kasih kayak garis-garis kecil gini, guys. Di area luar lingkarannya itu. Terus bikin matanya yang cutie-cutie gitu. Lucu kan guys nih, lucu. Oke, jadi guys, jadi tutorial kali ini seperti itu ya. Jadi ini tips dari aku guys, kalau misalnya mau gambar matanya itu kalian bikin kotak dulu, kayak atasnya di blok dulu, terus bawahnya di blok dulu, terus digarisin tengah buat bikin mata yang lucu ini. Kelihatan nggak sih? Kok ngegas ya dari tadi? Jadi si virus-virus kecilnya.
Kalian bisa lihat unyu banget. Nah guys, tadi itu aku lagi recording kan. Saya nggak lihat kok misalnya baterai kameranya itu habis. Jadi tadi aku bikin sebagian si virus ini itu nggak ke-record. Terus aku udah sampai eyeshadow, kayak aku punya feeling ini kayaknya nggak ke-record deh. Terus aku lihat, iya dong HP aku mati. Jadi aku ngulang guys, ini aku hapus eyeshadownya, terus aku ngulang lagi. Sebuah perjuangan, jadi kalian jangan lupa buat like dan subscribe biar aku makin semangat. Seperti biasa aku pakai palette-nya Take Me to Brazil dari BH Cosmetics. Kita pakai brush yang ini, yang gepeng ini, terus ambil yang shade hijau terang ini. Nah, virus itu identik sama warna hijau. Taruh di kelopak mata kita. By the way, ini aku udah alisan karena tadi kan gak ke-record guys. Terus aku udah alisan, males kok misalnya alisan lagi. Lain kali aku bikin tutor gimana cara ngalis. Terus kalau misalnya kurang nyala, kalian bisa pakai your fingers buat ambil eyeshadownya. Tara, lebih nempel ke kelopak mata kalian. Kalian blend lagi pakai brushnya. Jangan lupa under eye-nya. Kalau kalian mau warnanya lebih nempel bisa pakai concealer. Cuma bisa dibilang kalau pakai concealer itu susah ngeblendnya. Jadi kalau kalian mau pakai concealer bisa, biar gampang ngeblendnya itu kalian pakai powder dulu. Jadi habis ke conceal di powder. Terus kita ambil warna yang hijau terang ini. Kita ambil warna kuning, ini yang ini. Taruh di inner corner sini, inner corner yang mata. Done. Kalian bisa pakai eyeliner, itu bebas bisa pakai eyeliner atau mau pakai eyelashes, tapi seperti biasa nggak pakai eyelashes. Bisa pakai contact lens, bisa pakai eyeliner biar makeupnya itu lebih nyala, lebih bagus gitu dilihatnya. Okay, that's all for this video. Thank you guys for watching. Jangan lupa kalau misalnya kalian suka dengan konten yang aku buat atau video yang aku buat, bisa subscribe dan like. Dan jangan lupa buat follow my Instagram karena di situ aku banyak banget buat makeup art look. By the way, for your information, aku bakal posting setiap Sabtu, setiap hari Sabtu. Jadi jangan lupa buat turn on notification kan biar gak ketinggalan. Sekian dan terima kasih guys. Goodbye, see you on my next video.